Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum channel ini, ada baiknya teman-teman untuk cuci tangan saat bersih dan selalu jaga kesehatan. Terus datang channel ini di rumah saja ya. Nah, di sini bagi orang tua ya, bapak ibu ya, atau biasanya anak SD ya atau anak SMP, ada pertanyaan ya, berapa jarak dari rumah ke sekolah ya. Nah, atau orang tua ya tadi ya, yang dulu ada peraturan bahwa sekolah harus jarak dekat ya. Peraturannya ya, sekolah harus jarak dekat ya, peraturan dari pemerintah ya. Nah, teman-teman bisa mengukurnya lewat Google Maps ya. Nah, caranya yaitu teman-teman atau adik-adik ya sekalian ya, bisa mencarinya seperti di sini ya. Ini saya sudah masuk di aplikasi Google Maps ya. Nah, lalu teman-teman atau adik-adik pilih mulai terlebih dahulu ya. Nih, pilih mulai ini ya. Nah, lalu pilih lokasi tujuan ya. Misal di sini, dulu saya bersekolah di sini ya, sebentar ya. SDN Duku Kupang 4 ya, 491 ya, semisal ya. Nah, lalu di sini nanti akan muncul otomatis ukuran dari ya, ukuran dari jarak ya. Jarak yang ditempuh ya. Di sini tertulis 4 menit atau 1,5 km ya. Tapi sebelum itu teman-teman jika mengklik ya sebuah tujuan di sini ya, sebentar saya tulis lagi ya, SDN Duku Pang 4 ya. Upang 4 ya. 4 Nah, ini ada tulisannya ya, 900 meter jaraknya ya, 900 meter. Ini tandanya dari rumah saya ke sekolah tersebut ya, itu jaraknya 900 meter ya. Nah, bagaimana jika di sekolah lain ya? Saya akan lihat, cari dulu ya. Semisal di sini ada sekolahan yang agak jauh ya, semisal ya. Ini bukan sekolah saya ya, tapi ini saya perkirakan ya. Ini ada sekolah yang agak jauh ya, SMP 25 Surabaya. Apakah jaraknya dari rumah saya ya ke sekolahan itu berapa ya? Apakah jauh ataukah dekat? Nah, ini ya. Ini jaraknya yaitu 1,5 km ya. Jaraknya ya. Di sini tertulis 1,5 km ya. Coba saya klik ya. Nah, tetapi jaraknya berbeda ya, berbeda dengan jarak yang tadi ya. Itu perkiraan ya. Sedang jarak aslinya yaitu ini ya, 8 menit 2,8 km ya. Nah, ini 8 menit jarak waktunya ya, dan jaraknya 2,8 km ya. Nah, jadi jika para orang tua ya, bapak ibu ya, atau para adik-adik yang masih sekolah ya, atau anak SD atau SMP, jika ada pertanyaan berapa jarak sekolah ya dari rumah ke sekolah ya, nah ini ya pertanyaannya ini ya, dan jawabannya ya lain ya, ini jawabannya ya, di Google Maps tersebut ya, 2,8 km ya. Nah, atau tadi 1,5 km ya, di sekolah SD tadi ya, sebelumnya tadi ya. Nah, juga bagi para orang tua, jadi jarak dari rumah ke sekolah yaitu 2,8 km ya. Jadi para bapak ibu juga bisa memilih mana sekolahan paling dekat ya. Nah, jika peraturan pemerintah sekolah harus
dekat ya, paling dekat ya. Nah, jadi seperti itu ya cara bagaimana mengukur jarak dari rumah ke lokasi lain ya, entah kantor, sekolah, atau yang lainnya ya. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share, dan aktifkan tombol loncengnya agar channel saya terus berkembang. Terima kasih.